Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Fani Wahyu Aprilia dan Safira Dwi Mayangsari dari kelas 1D D4 Teknologi Kimia Industri yang berjudul Silon Separator. Pengertian silon separator. Silon separator adalah alat yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal dan tekanan rendah karena adanya perputaran untuk memisahkan materi berdasarkan perbedaan massa jenis, bentuk, dan ukuran. Prinsip kerja silon separator. Prinsip kerja dari siklon adalah terdapatnya kumpulan partikel dan gas yang masuk dalam arah tangensial ke dalam siklon pada bagian puncaknya. Kumpulan gas dan partikel ditekankan ke bawah secara spiral karena bentuk dari siklon gaya sentrifugal dan gaya inersial menyebabkan partikel terlempar ke arah luar, membentuk dinding, dan kemudian bergerak turun ke dasar siklon. Dekat dengan bagian dasar siklon, gas bergerak membalik dan bergerak ke atas dalam bentuk spiral yang lebih kecil. Gaya gravitasi menyebabkan partikel-partikel tersebut jatuh ke sisi kerucut menuju tempat pengeluaran. Partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih kecil keluar melalui bagian atas dari siklon melalui pusat yang bertekanan rendah. Gas yang bersih keluar dari bagian puncak siklon, sedangkan partikel keluar dari dasar siklon. Selanjutnya terdapat bentuk-bentuk siklon separator. Yang pertama, dua bentuk utama dari siklon adalah aksial dan tangensial siklon. Yang kedua, pada dasarnya keduanya beroperasi dengan prinsip kerja yang sama. Yang ketiga, pada aksial flow siklon, material masuk melalui bagian atas siklon dan dipaksa untuk bergerak membentuk sudut pada bagian atas. Yang keempat, pada tangensial siklon, material masuk dari celah pada sisi yang berada pada posisi menyudut dengan badan siklon. Dan yang terakhir, yaitu axial flow siklon lebih banyak digunakan. Lalu, parameter terpenting dari sebuah siklon dalam pemisahan berbagai jenis material adalah efisiensi pengumpulannya dan penurunan tekanan melalui unitnya. Efisiensi pengumpulan siklon dapat ditentukan melalui kemampuannya untuk menangkap dan menahan partikel debu di mana penurunan tekanan adalah kekuatan yang diperlukan unit tersebut agar fungsi ini dapat berjalan. Yang selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis siklon separator. Yang pertama, hidrosiklon adalah suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan padatan atau gas dari cairan berdasarkan perbedaan gravitasi setiap komponen. Yang kedua, ketika harus menangani volume gas dalam jumlah besar dan efisiensi tinggi, maka digunakan beberapa siklon dengan diameter kecil yang biasanya dipasang bersama membentuk multi siklon. Ya, selanjutnya adalah gambar di mana alat siklon bekerja sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.